Bram Belveran dianggap belum berbuat apa-apa untuk Manchester United. Mantan manajer Tottenham, Tim Sherwood melontarkan kritik kepada bek MU, Rafael Varane. Menurutnya, Varane belum berbuat apa-apa untuk klub kendati sejak didatangkan pada tahun 2021. Varane bergabung dengan MU di tahun 2021 silam. Sebelum pindah ke MU, dia dikenal sebagai salah satu pemain kunci dari Real Madrid. Sayangnya, performa Varane di skuad MU belum bisa dikatakan sudah maksimal. Pasalnya, bek asal Prancis tersebut kerap mengalami cedera. Sampai sejauh ini, Varane sudah memainkan 70 pertandingan di semua kompetisi bersama Setan Merah. Dia menyumbang 2 gol dan 1 assist dari penampilannya tersebut. MU membeli Varane dari Real Madrid seharga 40 juta euro. Sherwood menilai Varane belum memberikan kontribusi yang signifikan buat MU karena terlalu sering mengalami cedera. Varane belum melakukan apapun sejak dia berada di klub sepak bola itu. Varane masuk dan keluar. Dia cedera lagi. Saya pikir tidak punya daya tahan. Apa yang dilakukan untuk Manchester United? Saya pikir jumlahnya tidak terlalu banyak. Saya pikir manajer membuat mereka mundur, dan saya benar-benar berpikir begitu. Saya pikir tahun lalu dia tampil hebat, meraih trofi dan masuk final piala. Masuk ke Liga Champions, Anda tidak dapat membantahnya. Tetapi Anda mengharapkan kemajuan setiap tahunnya. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. Gokil, MU bakal duetkan Rasmus Højlund dan Victor Osimhen di tahun 2024. Sebuah manuver gila sedang dipersiapkan MU. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan ingin membeli Victor Osimhen di tahun 2024 nanti. Di musim panas kemarin, MU sudah membeli striker baru. Mereka mengeluarkan uang yang tidak cukup sedikit. Untuk merekrut Rasmus Højlund dari Atalanta. Sejauh ini performa Højlund tergolong cukup baik di skuad MU. Perlahan tapi pasti dia mulai menemukan chemistry dengan rekan-rekannya sehingga dia bisa berkontribusi bagi lini serang Setan Merah. Calcio Mercato melaporkan bahwa MU masih belum puas dengan Højlund. MU dilaporkan akan mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli. MU tertarik untuk menduetkan Victor Osimhen dan Rasmus Højlund di lini serang mereka. MU sudah lama berminat pada Osimhen. Sang striker punya catatan gol yang sangat ciamik di Serie A dalam 2 musim terakhir. Ten Hag menilai karakteristik permainan Osimhen berbeda dengan Højlund, sehingga mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dan membuat lini serang MU makin sulit dibendung. Mereka tahu bahwa sang striker kondisinya lagi kurang baik dengan Napoli. Ia dikabarkan mempertimbangkan pindah klub di musim dingin nanti. MU percaya bahwa kesempatan mendaratkan pemain berkualitas seperti Osimhen tidak datang 2 kali. Jadi mereka mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut sang striker. MU harus siap keluar uang dalam jumlah sangat banyak untuk mengamankan jasa Osimhen. Sang striker dilaporkan akan dibanderol sekitar 120 juta euro oleh Napoli di tahun 2024. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep. Manchester United tercecer, Christian Eriksen tak lagi jadi starter. Gelandang MU Christian Eriksen menilai manajer Erik ten Hag punya pertimbangan tersendiri tidak memberikannya kesempatan bermain penuh seperti di awal musim. Dia bermain penuh 90 menit dalam 3 pertandingan United berturut-turut pada Agustus dan September saat melawan Nottingham Forest, Arsenal dan Brighton, serta terpilih melawan Bayern Munich di Liga Champions. Hanya saja Eriksen belum menjadi starter setelah itu. Dia hanya bermain 102 menit di 5 pertandingan berikutnya, baik di Liga, Piala Carabao, dan Liga Champions, termasuk absen 1 pertandingan sepenuhnya karena sakit. Terakhir Eriksen dimasukkan di babak kedua untuk menggantikan Casemiro kala membungkam Brentford 2-1 akhir pekan kemarin. Dia buka suara terkait situasi yang dihadapinya di level klub. Saya pikir Anda harus bertanya kepada pelatih tentang apa pendapatnya. Kami sangat terpukul oleh deretan cedera di lini pertahanan. Kami kebobolan terlalu banyak gol. Saya sakit pekan lalu, tapi sekarang saya baik-baik saja.
Saya tidak memiliki kekurangan apapun. Badan terasa enak dan tentu saja saya ingin memainkan setiap pertandingan. Tetapi jika Anda sudah melihat sendiri pertandingannya, Anda mungkin juga melihat Ten Hag bermain dengan tipe yang sedikit berbeda dari saya. And walk with a smile. Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how. Manchester United siap patungan untuk singkirkan Jadon Sancho. Manchester United nampaknya sudah siap untuk menyingkirkan Jadon Sancho dari Old Trafford. MU dilaporkan siap patungan agar sang winger bisa cepat pergi. Sancho saat ini berada di ambang pintu keluar Old Trafford. Dia dikabarkan tidak ingin melanjutkan lagi karirnya di MU setelah dia bertengkar dengan Erik Ten Hag. Sancho dilaporkan sudah meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru. Ada dua klub yang dikabarkan berminat untuk mendapatkan jasa sang winger, yaitu Borussia Dortmund dan Juventus. The Daily Mail melaporkan bahwa MU benar-benar serius ingin menyingkirkan Sancho. Mereka siap ikut patungan agar Sancho pergi dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, baik Borussia Dortmund dan Juventus sebenarnya kesulitan untuk memboyong Sancho meski mereka sebenarnya benar-benar berminat. Ini disebabkan Sancho punya gaji yang sangat besar. Dia mendapatkan gaji sekitar 300 ribu pounds per pekan di MU. Kedua klub itu tidak punya pemain dengan gaji semahal Sancho itu. Jadi jika mereka harus menanggung seluruh gaji Sancho, mereka bakal kesulitan. MU dilaporkan mendengarkan keresahan Borussia Dortmund dan Juventus tersebut. Mereka dikabarkan siap menanggung sebagian gaji Sancho selama masa peminjaman. Meski laporan itu tidak menyebutkan secara detail berapa persen gaji Sancho yang bakal ditanggung MU, namun laporan itu mengklaim bahwa MU bakal menanggung gaji Sancho cukup besar sehingga mereka berharap Sancho bisa lekas pindah. MU sebenarnya ingin Sancho langsung dijual secara permanen. Mereka disebut membandrol sang winger di angka 50 juta pounds. Namun mereka tahu klub-klub peminat Sancho tidak sanggup membayar harga itu. Jadi mereka membuka kans untuk meminjamkannya.